Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Reva Official. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami, Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Ada kejutan dari hubungan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona, ahli tarot singgung soal perjanjian. Seorang ahli tarot, Koko Anthony, telah meramalkan hubungan asmara antara Verrel Bramastra dan juga Natasha Wilona. Disebutkan sang ahli tarot, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona akan mengukir cerita baru dari hubungan yang telah mereka jalani. Tak hanya itu, harapan dari para penggemar tentang kembalinya hubungan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona sepertinya akan terwujud. Jalinan komunikasi antara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona pun diungkapkan sebenarnya sudah sering berhubungan. Sebenarnya, komunikasi mereka tanpa kita sadari sudah saling berhubungan karena antara keduanya sudah saling berkomitmen. Ucap Anthony Peramal Tarot, dikutip PR Depok dari YouTube Was-Was. Namun, dijelaskan komitmen antara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona itu kemungkinan tidak diketahui oleh para penggemar. Sehingga nantinya akan ada suatu kejutan baru dari hubungan antara keduanya itu. Komitmen ini yang memang tidak didengarkan untuk para fansnya. Nah, paling tidak nanti akan ada suatu kejutan di sini, ungkap Anthony. Di samping itu, ada sebuah perjanjian yang selalu mereka jaga agar hubungan keduanya tetap baik-baik saja. Mereka ibaratnya mulai mendekatkan diri untuk membuat suatu perjanjian di sini, ucap Anthony. Sebelumnya juga, Verrel Bramastra pun mengakui bahwa antara hubungannya dengan Natasha Wilona mempunyai perjanjian. Janji tersebut adalah keduanya akan selalu ada untuk satu sama lain meski dalam kondisi apapun. Tak hanya itu, jalinan asmara dengan cerita yang baru pun akan terjadi antara keduanya. Ini akan terjadi cerita baru dalam kehidupan mereka. Paling tidak mengangkat bahwa cerita yang selama ini mereka harapkan dari fansnya sendiri ini sangat mendukung, ungkap Anthony. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Teka-teki isu Natasha Wilona CLBK dengan Verrel Bramastra terjawab. Begini pengakuannya. Dikira CLBK gara-gara liburan bareng di Dubai. Natasha Wilona akhirnya buka suara dan membuat pengakuan begini soal hubungannya dengan Verrel Bramastra saat ini. Kehidupan asmara Natasha Wilona mendadak kembali jadi perbincangan beberapa waktu belakangan ini. Bukan tanpa alasan, potret liburan bersamanya dengan Verrel Bramastra di Dubai tak pelak membuat publik khususnya fans mereka heboh lantaran mengira sang idola tengah CLBK alias kembali menjalin hubungan asmara. Kini, teka-teki soal hubungannya yang senter diterpa isu balikan akhirnya terjawab. Hal ini terungkap langsung dari pengakuan yang dibuat oleh Wilona saat diwawancara oleh kanal YouTube Star Pro Indonesia. Mulanya, Wilona menceritakan keseruan dari perjalanan liburannya kali ini. Hingga akhirnya, ia menjawab soal momen liburan bareng Verrel Bramastra di Dubai.